Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Mbak Ica. Nah, di video kali ini Mbak Ica mau berbagi resep cara membuat donat bomboloni yang unik ya. Bahan yang Mbak Ica gunakan adalah 250 tepung terigu, 1 butir telur, 50 gram susu bubuk, 1 sendok teh SP, kemudian ada 1 sendok makan ragi instan, 50 gram gula pasir, 70 air hangat. Lalu untuk isiannya saya menggunakan coklat putih dan 50 dan buat ya teman-teman. Pertama-tama kita aktifkan ragi ya. Kita masukkan ragi ke dalam air hangat, gula, lalu kita aduk. Kemudian susu bubuk dan SP ya teman-teman. Sambil menunggu raginya aktif, kita campur-campur dulu ya. Dan sejumput garam kita masukkan ya. Lalu masukkan minyak biar kita aduk sekali. Kita aduk-aduk rata dulu ya teman-teman, baru nanti kita uleni. Kita uleni ya teman-teman sampai kalis. Seperti ini. Kalau pakai mixer bisa lebih cepat, tapi kalau pakai tangan harus sabar ya. Ini sampai kalis biar hasilnya mantap. Ini hampir kalis ya. Belum kalis. Nah, ini udah kalis, saya akan bulatkan lalu kita diamkan selama 1 jam ya. Oke ya teman-teman, ini setelah 1 jam ini udah ngembang. Terus kita kupaskan ya. Ini nggak usah diuleni lagi, langsung aja kita ambil, kita bulat-bulat. Panjangkan ya teman-teman, bulatkan ya. Kalau sudah seperti ini kita bulatkan. Kita bulatkan ya teman-teman, mohon bersabar, ini ujian ya. Kalau saya ikut-ikut itu gini-gini aja ya, gini-gini aja biar bundarnya stabil. Katanya sih pakai ini gitu ya, ikut-ikut di YouTube gitu. Nah, bundar kan teman-teman, bundar. Lalu kita letakkan satu persatu, kemudian kita bundarkan lagi. Ini sih emang agak-agak susah ya, kaku itu, karena saya nggak pernah kayak gini, saya bikinnya asal. Kita rapihkan ya teman-teman. Kayak gini ya, kita satu-satu taruh di loyang. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe ya, bagi yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe terima kasih banyak, tanpa kalian
jangan, saya nggak akan berkembang. Biar nggak lengket nanti tangannya kita megang tepung ya teman-teman. Maaf saya kok jadi pikun. Seperti inilah ya, maafkan saya. Tujuannya megang tepung itu biar nanti pas waktu ngangkat mau goreng itu biar nggak lengket ya teman-teman. Main tepung. Lakukan sampai habis ya teman-teman. Lalu siap ditutup ya teman-teman. Selama 30 menit. Baiklah teman-teman, ini donatnya udah siap digoreng ya. Ini udah 30 menit. Kita goreng dengan minyak sedang. Api yang sedang maksud saya. Kita masukkan donat satu persatu ya. Ini hasilnya ya teman-teman, super melenuk-melenuk. Ini bombolinya, bomboloninya udah jadi semuanya ya teman-teman, tinggal kita isi ya. Kita isi. Untuk isiannya saya menggunakan selai ini sama cuka putih ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah membolong. Kita bolong ya teman-teman, dan kita masukkan coklat putihnya. Isiannya sih terserah teman-teman ya, saya pakai ini aja. Ini jadi 20 piece ya teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan selainya ya. Nah, ini dia teman-teman, donat bombolinya udah jadi. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. 1/4 kilo jadi 20 biji ya teman-teman. Bomboli, mari kita cicipi ya teman-teman. Saya akan mencicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, coklatnya udah lembek. Teman-teman wajib coba resep ini ya.